Setelah melewati tahap uji coba yang sama pada September tahun 2023, kini pemerintah kembali mengadakan uji coba peraturan yang sama, yaitu menjadikan kepesertaan aktif BPJS sebagai syarat untuk pengurusan SIM. Hal ini dijelaskan pada kegiatan sosialisasi bersama yang diadakan Senin pagi, tanggal 3 Juni tahun 2024. Pada acara ini disebutkan bahwa uji coba akan dilakukan mulai tanggal 1 Juli hingga tanggal 30 September tahun 2024 di seluruh layanan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian ditambahkan, bagi peserta JKN yang menunggak iuran dapat melampirkan bukti telah melunasi tunggakan iuran JKN atau telah mengikuti program cicilan iuran bernama Program Rencana Pembayaran Bertahap.